Selamat datang ke Kapsul Liga Malaysia musim 2018 bersama saya Farah Zahari. Antara topik-topik menarik minggu ni, JDT merampas Liga Super manakala Terengganu FC dan Pahang sedia jadi pengacau JDT. Dan kita juga akan memperkenalkan pemain UiTM FC Arif Kamarudin. Dan minggu ni sekali lagi bersama saya di studio Rizal Iskandar. Iskandar, apa khabar? Ya, sihat alhamdulillah. Sihat eh? Okey. Tapi sebelum kita dengar pandangan Iskandar mengenai topik fokus kita, kita lihat dulu apa yang panas bersama rakan tugas Firdaus Hashim. Pada minggu lalu, kerjasama liability terhad Bola Sepak Malaysia mendedahkan 10 pasukan gagal melengkapkan dokumen pendaftaran selepas diberi tempoh yang panjang untuk menyediakannya. Pasukan itu ialah Selangor, PKNS FC, Kelantan, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Kuantan FA, Sarawak, PDRM, MIFA dan UKM FC. Lantas, FMLLP bersedia melaksanakan hukuman lebih berat dengan tidak memberikan sebarang geran atau keuntungan hak penyiaran kepada pasukan yang bermasalah. Jom ikuti respon CEO FMLLP, Kevin Ramalingam berkenaan isu ini. Mekanisme pemotongan mata tu dianggap terlalu keras dan terlalu kejam oleh setengah pihak. Jadi kalau hukuman tu pada tahun lepas adalah satu hukuman yang terlalu keras atau terlalu kejam atau sebagainya, kenapa pula tidak efektif? Ya? Cadangan yang lain yang kita boleh nampak yang mungkin boleh digunakan adalah dari segi distribution kewangan. Jauh besar dibandingkan tahun-tahun lepas dan akan terus meningkat. Tetapi kalau setengah pasukan ini tidak mahu mendapat kewangan itu, sebab kewangan itu penting, tetapi tidak mahu bekerjasama untuk sama-sama maju, adakah sepatutnya pasukan-pasukan ini mendapat kembalian kewangan itu? Sebabnya kenapa perkara ini dipanjangkan sehingga ke dalam musim adalah oleh kerana tarikh tamat untuk borang-borang ni diberi telah dipanjangkan sebanyak 3 kali sampai ke tarikh kick off liga. Ya, kalau pasukan-pasukan ini memberikan dokumen pada bulan Disember apabila dokumen ini telah diperlukan, ya. Dan setengah pasukan telah habis menghantar dokumen semua dalam bulan Disember. Jadi mereka boleh. Apatah lagi pasukan-pasukan ni yang telah gagal menghantar dokumen, mereka pun boleh sebenarnya. Tetapi mereka tidak menghantar. Of course, kick off liga tu kena jadi penamat dia sebab ini adalah isu pendaftaran. Itu dia isu panas bola sepak tempatan kita. Iskandar, nak tanya, Iskandar setuju atau tak dengan apa yang Kevin cakap tadi? Saya setuju sebenarnya apa yang Kevin katakan. Dan seharusnya pasukan patut peka, bukan setakat mengharapkan FMLP untuk memberitahu mereka. Bahkan komunikasi antara kedua-dua pihak perlu ada supaya perkara ini tidak akan berlaku pada masa akan datang. Okey, baiklah Iskandar, kita beralih topik tumpuan pula. Drama betul lah si mula sempat minggu keempat ni kan? Sebab JDT kembali ke puncak, Liga Super manakala PKNS gagal, kekalkan momentum. So nampaknya persaingan semakin rancak dan pasukan-pasukan pilihan dah mula tunjuk taring. Okey, so apa kata Iskandar mengenai kebangkitan JDT? Okey, JDT seperti musim kebiasaan, mereka akan sentiasa berusaha untuk naik dan jadi juara. Mereka akan mahu untuk mengekalkan kejuaraan mereka. Kita agak terkejut dengan PKNS FC gagal momentum, jatuh sampai ke keempat. Tetapi yang menarik, Terengganu naik ke tempat kedua dan dilihat sebagai pencabar untuk JDT pada masa ini. Tapi mungkin ada kena-mengena ke dengan berita mengenai jurulatih Reyes tu? Saya rasanya apa-apa yang berlaku dalam peringkat kejuruteraan dan pengurusan tidak apa kata orang mempengaruhi JDT punya cara permainan di padang kerana mereka amat fokus. Jadi saya rasa sama ada Ulysses Moraes telah meninggalkan pasukan JDT ataupun pelatih baru iaitu Raul Longhi mengambil balik secara caretaker, rasanya tidak ada masalah untuk JDT mengekalkan momentum mereka.
Okay, jadi PKNS pula gagal kutip mata selepas tewas kepada Kedah. Adakah disebabkan liga berhenti selama 2 minggu atau mungkin mereka terganggu dengan faktor kena potong mata tu kan? Yang kita dengarkan baru-baru ni, adakah ini menjadi punca mereka gagal meneruskan rentak? Mungkin tidak juga nak kata disebabkan cuti ataupun disebabkan apa namanya melapangkan mata tu. Saya rasa Kedah telah menunjukkan permainan yang cukup matang dan cukup bagus. Perlawanan pada malam semalam pun memang agak sengit dan kita lihat bahawa pasukan memang bermain dengan mati-matian. Tetapi apakan daya, walaupun PKNS dengan Kedah agak sentiasa saling menjaringkan gol, tetapi Kedah nampaknya pasukannya lebih baik pada malam itu. Okey, jadi apa kata kita dengarkan dulu daripada jurulatih PKNS FC Datuk K. Rajagopal dan juga Kedah Ramo Makote mengenai saingan mereka seterusnya. Kedah biasa kan dia permainan dia dan dia mempunyai pemain-pemain yang cukup baik untuk dalam semua kondisi. Good, when you win 2 games, more confidence, easy to correct mistakes, easy to talk, easy to discuss, easy to do everything, easy to train. So sure, the environment become better. You know, you lose, the pressure is in you because you can see the opponent is winning. Good, you win. And yeah, you need to be better. That's why for these 40 days, baik Iskandar, kita beralih pula ke Terengganu dan Pahang yang seolah semakin garang tapi Selangor seolah tenggelam. Jadi Iskandar, Terengganu FC juga mengekori rapat JDT ketika ni kan. Tapi adakah skuad kendalian Irfan Bakti ni mampu menjadi pengacau pasukan-pasukan lain? Seperti yang dikatakan sebelum ni, Terengganu dan Pahang juga orang kata sebagai pasukan memang bukan sekadar sebagai pengacau, tapi mereka memang boleh memberikan tentangan kepada pasukan JDT bukan sekadar bawah mesin ni. Tetapi kita akan lihat dalam perlawanan-perlawanan akan datang, saya rasa terutama sekali perlawanan menentang pasukan JDT di Kuala Terengganu pada perlawanan akan datang menunjukkan, mungkin akan menunjukkan sama ada pasukan Terengganu boleh menjadi pencabar sebenarnya, the real contender untuk mengatasi pasukan Johor Tazim untuk musim ini. Okey, selain Terengganu, bagaimana Iskandar melihat peluang Pahang pula? Pahang juga telah menampakkan peningkatan sejak dimasukkan Fokido dan juga penyusunan semula cara permainan. Dan kita melihat bahawa Pahang memang sentiasa konsisten dalam mana-mana musim, sentiasa berada dalam top 5. Jadi Pahang juga kita akan lihat mereka akan tetap bersaing. Tapi kita lihat setakat mana, kita tunggu sampai akhir musim. Okey, mari kita dengarkan pula daripada jurulatih Pahang Dola Saleh dan juga jurulatih Selangor P. Maniam. Ini yang kita harapkan lah. Selepas dua perlawanan kita nampak cari-cari penyerang dan kemasukan Fokido dan Patrick, nampaknya kita punya ramuan tu dah menjadi lah. So alhamdulillah lah. Apa yang kita harapkan malam ini terbukti. Patrick sebenarnya injured, dia dapat twisted ankle dia sehari sebelum kita datang ke Selangor, dan semalam pun dia tak boleh nak berlatih. Hari ini kan, cuma dia punya semangat tu, dia nak main juga dan dia buktikan dia memang patut ada dalam tim. Saya cuma fokus pada tim, macam mana kita nak sekat Selangor. Dan saya selalu cakap kepada tim bahawa Selangor ni dia santan, dia boleh buat magic. Dia nostalgia dulu lah Selangor ni. Dia boleh jadi satu tim yang terbaik, tapi dalam ketika tu dia boleh jadi tim itu. Saya selalu nasihatkan pemain. So kita kena fokus, kita kena disiplin lah. Nak stop Selangor lah sebelum. So hari ni bila kita start main bola, sebenarnya kita start possess bola apa semua, kita kill Selangor punya game. Separuh masa pertama Pahang played well, they create a lot of chances to score goal, all those things. After they score goal, kita dapat menjaringkan goal lah. We try to equalize satu sama.
Lepas tu second half kita boleh nampak we do mistake on defending third. We concede another goal which we shouldn't, and after that we are losing 2-1. Lepas tu kita boleh nampak lah the third goal is already macam kill our momentum to come back. And overall kita boleh nampak Pahang is a solid team attacking, and I think nampak hari ni they deserve to win the game. I think we played well especially first half. Lepas tu second half we concede early goal. That's pemain-pemain rasa macam kill the game lah itu second goal. If itu second goal tak score, maybe our chances are good to come back lah. Untuk segmen bintang minggu ini, kita bersama pemain tengah skuad UiTM FC, Nur Arif Kamarudin. Namanya turut diperkatakan bakal jadi calon kedua anugerah Puskas dari negara ini selepas Faiz Subri. Untuk ikuti perkembangannya, jom kita saksikan. Sabaran saya, time saya di Saint Dabi pada tahun ketiga dekat Saint Dabi. Saya injury itu dengan tak ngam dengan coach lah. Coach betul management. Tu jadi macam susah sikit lah nak apa lawan keadaan ni. Lepas kena gugur tu struggle lah nak cari team. So kita pun baru nama baru nak naik kan. Nasib ada apa Selangor, Melayu Selangor ambil saya. Tu dia orang asal balik lah. Kita cakap pasal gol hari tu lah kan. So mungkin boleh cerita sikit masa situasi sepakan tu masa. Bola tu mula daripada free kick. Saya punya import long ball. Tu saya macam nampak striker saya semua tak challenge ball. Nampak ideal Zafuan. Dia clear ball. Betul nampak bola tu betul-betul ke arah saya. Saya buat dekat kanlah nak voli chest terus voli lah. Mula ingat tak masuk sebab bola tu macam nak keluar, kena palang lepas bam tanah. Naik atas kena jaring lah, baru tahu itu yang bola tu gol. Satu gol dah gol yang baik lah dalam kerjaya saya. Tu dapat bantu tim dapat satu point dekat tempat lawan. Susah nak dapat point dekat Johor. Ada terfikir tak lepas sepak tu rasa minta gol lah tu? Mula-mula fikir kat lah bola tu. Lepas kena tiang, kena palang lah, baru rasa macam ada peluang gol ni. Tu kena jaring, terus celebrate lah. Saya cukup lah kalau gol saya tu dihantar ke Puskas. Kalau menang-menang ke tak, belakang cerita lah, tapi saya dah dapat buat yang terbaik. Gol tu pun gol terbaik dalam kerjaya saya rasa. Kita beralih pula ke Liga Perdana. Jadi apa kata Iskandar mengenai aksi-aksi minggu ni? Okay, secara rangkuman, Liga Perdana pada perlawanan lepas agak macam seperti biasa je. Kemenangan paling besar apa ialah kemenangan pasukan kuatan FA Manchester United ke atas pasukan UKMFC. Dan saya rasa satu-satunya highlight untuk minggu tersebut ialah Borneo Derby di antara pasukan Sabah dan Sarawak yang berkongsi mata satu sama di Likas. Jadi kita tunggu perlawanan akan datang. Saya rasa Liga Perdana mungkin akan memberikan cabaran yang lebih menarik dalam perlawanan akan datang. Okay, harap anda semua terhibur dengan program kali ini sebab itu saja masa yang kita ada. Jadi terima kasih Iskandar kerana sudi teman saya di studio. Sudah tentu. Okay, Iskandar ada nak cakap apa-apa tak dekat penonton? Ya, sudah tentu kami mengalu-alukan komen dan pendapat anda dalam laman Facebook Berita Harian, Harian Metro ataupun News Straits Times untuk sama-sama kita memeriahkan Liga Bola Sepak Tempatan. Tapi sebelum kita berpisah, saksikan info terkini bola sepak antarabangsa dalam segmen Belakang Gol.